Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar rakan saudara mendung pu urang ron sehat. Inna alhamdulillah kamu sehat nyo tengah bekerja taban. Untuk acara singa. Bek dua bak beteng kasih dapat gahinan. Untuk taban dekalo singa. Nyo untuk dapat gat. Pelamin ya, lebih kurang pelamin. Nyo rakan-rakan yang kerja taban ya. Nanti rakan yang belum teka, untuk merau, nah menurut wal hero, nah mungkin nyawa urung yang hana singli, nah yang pak saya tak dengar sih dari jauh jamai jauh yang hana singli sih, tak sabang kata turi, nyawa nyawa berarti yang tengah ada persiap ke singa, ya akan dapat pegah pelamin, yang lagi kalau dah pegah atau wang kalau dapat berita bak, Facebook, dua buah payung kuning dikalau tinggal dapat preh, dapat tu, ya, maklum karena bak nang gerogok putan ecok kadang hana. Tapi insyaallah tak pegat tak usah segak gaji. Ya, banyo tengah pegat pelamin ya. Baru rakoh kai tiang ji. Tapi ya bak trailer, nah, trailer ni motor, dah baru dan itu baru insyaallah gitu gadinya tengah. Tam lake doa dengan doa urung tuan medum. Bersukses acaranya singah. God menan mati lu lakai di nilai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggal 10 September keesokan harinya di kota Ores, Denmark. Oh, acara tanyo karat melayi nyoku yang akan atau pamer atau ada pelumah budaya kita nyo ba awak Denmark. Ya lagi kali ta pegah lebih kurung ba ba abawai. Jadi lagi nyoku lebih kurung. Jadi akan siatu yang kaitan dalam acara nyo baru tadi apa-apa dan de dari organisasi macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat kemandum bangsa Aceh. Kuronyo getanyo bangsa Aceh yang na di Denmark ikut serta dalam karnaval di kota Os, Denmark. Keikutan sertaan ketanyo dalam acaranya untuk tabedeh bak mata donya bawasan ketanyo adalah saboh bangsa yang na di atuh rung donya. Uronyo jin saksikan kedron mandum bawasan jih perjuangannya mantengna, bangsa Acehnya mantengna, dan perjuangannya hana pernah selesau. Sampo Acehnya gohlom merdeka. Perjuangannya tetap terlanjutkan sesuai amanah endatu ketanyo dan wali ketanyo almarhum Tengku Hasan Muhammad Didiro. Insya Allah ketanyo tetap semangat, tetap berjuang menuntut Acehnya leh daripada Indonesia. Saban-saban tanyo ke tatupu bahwa getanyo Aceh adalah kaawaina daripada Indonesia dan internasional pun ditepu Acehnya adalah saboh bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam mesin. Tanyo-nyo nak tak ikut serta dalam festival untuk pelumah adat budaya atau nanggro kena opat. Lagi sebuah contoh je dengi Saban. Nak ikut serta kuno nak ke bangsa Aceh yang tinggal di Denmark. Wawancara Nasir Usman di Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, boleh saya tanya acara apa sebenarnya yang orang Aceh lakukan di Os hari ini di Denmark maksud saya? Hari ini adalah sebuah acara festival yang diadakan setahun sekali di kota Os, Denmark. Acara festival ini juga diikuti
sejumlah organisasi-organisasi politik, budaya, sosial, kultur, dan juga masyarakat Aceh, masyarakat Denmark sendiri. Apa kaitannya dengan Aceh? Boleh Pak Nasir jelaskan sedikit? Seperti kita ketahui bersama, Aceh dulu adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan secara turun-menurun. Dan pada saat itu Aceh juga mempunyai struktur pemerintahan yang mampan, mulai dari Resam, Ganun, sampai protokoler. Aceh sudah lama berdiri dan dunia internasional pun sudah lama mengenal. Dan budaya Aceh dan kultur Aceh juga selalu menghiasi sejarah-sejarah dunia internasional. Maka pada hari ini, kami bangsa Aceh yang berdomisili di Denmark, untuk memperkenalkan kembali kepada dunia internasional, khususnya Denmark, bahwasannya bangsa Aceh ini masih ada. Dan Aceh ini masih mempunyai pemilik yang sah. Dan perlu kita garis bawahi, bangsa Aceh, sejarah Aceh, budaya Aceh tidak akan pernah hilang kecuali dihilangkan oleh bangsa Aceh itu sendiri. Kami bangga menjadi bangsa Aceh dan kami mencintai Aceh. Terima kasih Bapak Nasir Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.